Semua berjumpa lagi dengan saya, Erwin Suharyanto. Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Terima kasih bagi teman-teman yang masih setia dengan channel ini. Kita berjumpa lagi di video part ketiga untuk aplikasi Persediaan Barang Gudang, ya versi uh, versi 2. dan uh, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan video ini. Ini adalah part ketiga untuk aplikasi persediaan barang gudang. Jadi teman-teman yang e, mengikuti video ini dan belum tahu untuk video sebelumnya, silakan teman-teman cek di deskripsi video di bawah. Jadi teman-teman e, harus mengikuti dulu ya yang bagian part 1, part 2, baru mengikuti yang part 3, yang ini gitu. Oke, kemarin di bagian part 2 kita sudah selesai di bagian barang masuk ya. Dan kita akan lanjut lagi untuk mengaktifkan tombol tambah, ubah, hapus, e, bersihkan dan pencarian di bagian area sini, teman-teman. Nah, untuk e, apa e, memulainya langsung saja di sini ya, kan kemarin kita sudah membuat nama-nama e, objek yang mau kita kasih perintah. Jadi di sini sudah kita kasih nama juga, teman-teman. Tuh. Oke, langsung saja di sini kita e, cari ya perintahnya untuk yang CMD tambah masuk kita masih menggunakan coding yang kemarin ya, cuma di sini untuk codingnya teman-teman eh, nanti boleh download di deskripsi video itu udah saya siapin linknya buat teman-teman download coding dan eh, rumusnya gitu. Nah di sini kita akan cari ya teman-teman ya, kita cari perintah eh, untuk us, kita cari perintah untuk yang tombol tambah ya. Berarti dia ada di apex uh, ini. Apa apex? Berapa tadi itu lupa. Nih, 1 2 3 4. Apex 4, teman-teman ya. Kita coba cari dulu. Nah, ini dia coding apex 4. Dan di sini kita cari dulu di bagian tombol tambah ya. Atau add-nya. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini kita copy ya nomor 8 ini, tinggal di blog Oke, okay, sampai end sub kita copy. Nah, terus kita klik dua kali di bagian tombol tambah sini, terus kita paste. Nah, kalau sudah di sini ada end sub dua kali kita hapus satu. Terus di bagian atas juga ada ya, ini kita hapus satu juga. Nah, terus kita akan coba teman-teman ya, kita coba jalankan. Terus di sini saya perbesar dulu ukuran ini, Excel-nya oke. Kita coba jalankan, terus kita masuk ke bagian barang masuk. Nah, di sini kan kita sudah memasukkan data produk, teman-teman. Ya, awalnya ya, nih dia stoknya masih nol semua gitu. Jadi, kita akan membuat e, barang masuknya sekarang. Oke, pertama kita klik tombol New, terus kita pilih tanggalnya, misal tanggal sekarang ya. Terus di bagian barcode ini teman-teman sudah bisa ya untuk melakukan scan barang ya karena kalau nggak salah ini sudah kita kasih perintah ya nah ini jadi teman-teman sudah bisa langsung melakukan scan di situ tapi di sini saya menggunakan di bagian list box ini jadi saya pilih tombol new untuk inputnya terus tanggal saya pilih terus barang saya pilih yang keranjang a nah ini udah masuk ya tinggal kita pilih kita simpan di gudang satu misalnya Lalu di bagian masuknya saya isi misalnya 25, maka totalnya menjadi 25. Terus kita klik tombol add atau tambah ya. Nah dia langsung masuk ke sini teman-teman. Nah ini dia. Nah artinya sudah bisa masuk ya. Nah kita coba lagi teman-teman ya. Kita tambahkan lagi barang kedua, bisa tanggal 16. Oke, okay, misalnya buku. Nah untuk buku ini dia kita simpan di gudang 2 misalnya masuk misalnya 100 kita klik tambah oke okay, udah ada ya dan kita coba cek di bagian menu gridnya sini nah ini stoknya masih nol kita coba klik bersihkan ya atau refresh ini nah ini udah nambah ya teman-teman ya jadi 25 100 gitu nah di bagian data produk pun juga dia udah nambah jadi 25 100 seperti itu teman-teman oke okay. Nah, berarti di bagian barang masuk untuk tombol tambah sudah selesai. Sekarang kita akan hidupkan dulu perintah di bagian list box ini ya. Jadi caranya di sini kita cari ya perintah di bagian bawahnya. Nah, ini ya. Nomor 9 coding list box barang masuk. Ini kita copy sampai dengan end sub. Nah, ini. Lalu kita klik dua kali di sini. Nah, ini kita paste gitu. Oke, nah di sini kita hapus ya yang ini ya. Ini kita hapus. Terus terus di bagian bawah ada end sub ini dihapus. Kita coba jalankan. Terus kita coba kita klik dua kali di sini ya. Nah ini udah masuk teman-teman. Jadi kita bisa untuk memasukkan data hasil barang masuk ke sini yang tujuannya itu untuk diubah gitu teman-teman. Nah, kalau sudah berarti kita tinggal eh, menambahkan perintah di tombol ubah. Nah, tombol ubah ini dia nomor 10. Nah, ini dia tombol update barang masuk. Jadi ini kita copy lagi sampai dengan end sub seperti biasa. Oke, okay. lalu kita masukkan ke tombol ubah. Nah, ini Paste di sini sama seperti tadi, dihapus subnya karena double yang atas juga sama. Kita hapus, kita coba jalankan. Nah, kita coba update ya, barangnya misalnya yang buku, misalnya nggak jadi masuk. 100 Tapi masuknya adalah 80. Nah, maka di sini dia uh, isinya 80, teman-teman. Kita coba ubah. Oke okay, ya, data berhasil diubah. Kita coba cek di sini. Nah, dia 80 di bagian data produk pun dia juga harusnya 80 seperti ini teman-teman. Oke, berarti di bagian ubah sudah selesai. Berikutnya di bagian tombol hapus. Nah, tombol hapus ini kita coba cari lagi di sini ya. Nah, ini ya ada tombol hapus barang masuk. Ini kita copy dari private sub sampai ke bawah sampai end sub kita copy. Terus kita klik dua kali tombol hapusnya, kita paste di sini. Oke, okay, sama kayak tadi juga kita hapus end subnya, ini juga kita hapus jaraknya Ini juga kita hapus biar nggak double Nah, ini kita hapus nih Oke, okay. nah sekarang kita coba teman-teman ya, kita akan hapus satu data di sini Barang masuknya, atau sebelumnya kita coba tambahkan lagi teman-teman ya Kita klik tombol new, kita masukkan tanggal Kita masukkan buku juga, nah ini stoknya sementara kan 80. Kita masukkan lagi misalnya ada 2, apa eh, 30. Maka jadinya adalah 110. Kita klik tombol tambah. Oh ini gudangnya belum ada ya. Nah di sini kita pilih gudang eh, 2 misalnya. Klik tombol tambah. Oke, okay, udah masuk ya. Kita cek di sini. Nah udah masuk. Terus kita coba cek di bagian data produknya. Buku harusnya 110. Oke, okay, dia udah 110 stoknya. Nah, berikutnya kita coba hapus teman-teman yang ini nih ya, untuk mencoba tombol hapusnya. Kita klik dua kali, kita tekan tombol hapus. Yes. Oke. Okay. Nah, data berhasil dihapus sudah. Nah, di sini kita lihat ya di bagian data produk. Nah, dia sudah kembali jadi 80. Artinya di bagian tombol hapus sudah selesai. Berikutnya di bagian tombol bersihkan. Nah, tombol bersihkan ini berarti kita ambil perintah ini. Ini kita copy. Terus kita klik dua kali tombol bersihkan, kita paste di sini. Kita hapus. Kita hapus juga ini. Oke. Okay, terus kita coba. Kita klik dua kali data di sini, terus kita klik bersihkan. Nah, dia udah apa? Seperti semula gitu, teman-teman. Nah kalau sudah ya, step berikutnya kita akan menghidupkan tombol ini teman-teman ya pencarian di sini gitu. Nah kita akan masuk lagi sekarang ke bagian perintahnya. Nah di sini ada tombol tanggal awal barang masuk. Ini kita copy. Oke okay, kita paste di sini. Nah ini kita klik dua kali kita paste. Nah ini udah ya. Jadi kita hapus satu lagi. And ini juga sama kita hapus. Kita coba jalankan. Oke, okay, kita coba klik ini. Nah, ini muncul teman-teman ya. Kita masukkan tanggal nih tanggal 7 Oke, okay, nah udah masuk ke sini. Berikutnya kita masukkan yang ini ya. Nah, untuk tanggal yang kedua di sini ada ya tanggal apa? Tanggal akhir barang masuk. Ini kita copy. Oke, okay, lalu kita klik dua kali di bagian tombol tanggal yang kedua ini. Terus paste. Nah, kita hapus lagi kayak biasa. Ini juga kita hapus kita simpan dulu teman-teman ya biar nggak hilang terus setelah itu kita coba jalankan lalu di sini kita coba ya oke okay, tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 misalnya nah udah masuk berikutnya di sini kita akan isi di bagian tombol cari teman-teman nah di bagian tombol cari ini ya kita akan memasukkan perintah ini ya di bagian tombol cari barang masuk ini. Nah, ini kita copy. Oke. Okay. Setelah kita copy, kita paste di tombol cari sini. Terus kita paste di sini. Lalu kita hapus and sub-nya. Terus kita hapus juga ini ke atas. Oke. Okay. Nah, kalau sudah berarti kita lang langkah selanjutnya adalah mencoba ya. Karena kita mencari barang masuk. Di sini kita buka yang namanya cari masuk, teman-teman. Nah, ini dia. Nah, di cari masuk sini berarti di sini kita akan buat apa? eh laporan ya atau kita buat judul karena nanti di bagian sheet cari masuk ini akan kita cetak hasilnya. Nah, kita akan ketik di sini misalnya laporan barang masuk. Oke, nah di sini kita ketik tanggal cetak. Di sini kita ketik rumus sama dengan today buka kurung tutup kurung enter. Terus di sini kita ganti formatnya menjadi long date. Oke, seperti ini teman-teman ya. Nah di sini kita tinggal kasih border, kita tebalin juga nggak apa-apa. Hmm ya seperti ini hasilnya teman-teman nah lalu jangan lupa juga ya di bagian sini kita atur kita atur eh, misalnya page layoutnya di sini kita pakai yang landscape lalu di sini size nya kita pilih yang a 4 ya udah 4 ini oke okay, nah di sini kita panjangin lagi kolomnya sampai dengan tanda garis putus-putus ini dia berada di sini jadi artinya ini kurang panjang kolomnya. Nah seperti itu teman-teman. Nah bisa kita klik file, terus kita pilih print. Nah ini hasilnya teman-teman. Nah berikutnya eh, di sini ya di bagian pencarian di coding pencarian tadi, nah, di sini kita menggunakan C7 teman-teman ya. Jadi di bagian sit cari masuk sini. Nah di sini ada perintah tentang eh, mengarah ke J6, K6 dan J5 sama J6 ya. Nah, di sini e, kita akan membuat kriteria atau tabel kriteria yang nanti kita pakai untuk memasukkan tanggal masuk dan e, awal dan tanggal masuk akhir, teman-teman. Nah, jadi di sheet sini ya, kita akan copy dulu dari sini, kita copy, kita taruh sini. Oke, okay, kita copy lagi ke sini. Ini kita bikin kriteria teman-teman, ya. Lalu di bagian sini juga sama, ya. Kita copy juga ini. Oke, okay. nah, kenapa harus empat gini, teman-teman, ya? Karena gini, yang ini nanti kita pakai untuk memasukkan data tanggal hasil inputan dari coding. Cuma nanti, ketika dia masuk sini, dia berupa eh, apa namanya, berupa angka, teman-teman, bukan tanggal. Lalu di sini nanti apa dia akan kita pakai lagi untuk membuat rumus ya kita pakai rumus supaya dia nanti kita bisa menentukan apakah dia itu tanggalnya termasuk tanggal apa eh, tanggal awal atau tanggal akhir di sini artinya nanti yang di sini kita gunakan untuk menampung data hasil inputan pencarian tanggalnya yang di sini nanti kita pakai untuk kriteria pencarian data tanggalnya oke okay. Nah, jadi di sini kita coba dulu teman-teman ya. Kita coba dulu di sini kita ketik rumus ya. sama dengan petik 2 di atas sama dengan petik 2 dan ya kita klik ini. Nah, ini enter. Terus ini ya, kita ketik sama dengan petik 2 lebih kecil ya sama dengan Klik tanggal yang kedua ini, enter. Eh sorry, ini ada apa simbolnya teman-teman ya? Kita ulangi lagi, petik dua lebih kecil sama dengan petik dua simbol dan terus kita klik tanggal di sini, enter. Nah ini, jadi misalnya gini teman-teman ya. Misal saya ketik eh, datanya adalah tanggalnya teman-teman ya. Tanggalnya adalah e, 4 5 2023 sampai dengan tanggal e, 10 5 2023. Nah, nanti hasilnya begini teman-teman. Ya. Jadi hasilnya di atas sama dengan di, di bawah sama dengan gitu. Jadi ini tanggal awal ini tanggal tanggal akhir gitu maksudnya. Nah, tanggal ini nanti itu akan masuk lewat perintah yang tadi kita masukkan di sini. Nah, ini dia. Oke, untuk mencobanya kita akan tes, teman-teman. Ya, oh ya, di sini ada lagi ya perintah ya. Sebelumnya ya ada call hasil cari masuk. Jadi kita akan copy dulu ya. Kita akan copy dulu perintah call hasil cari masuk, teman-teman. Oke, kita akan copy teman-teman di sini perintahnya ya. Nah, di sini perintahnya itu ada di Bagian bawah tadi, ya, di bagian bawah, cari barang apa, e, cari barang masuk. Tadi, teman-teman, ya, tadi di sini, teman-teman. Nah, ini nih, ini kita copy, ya, private sub hasil, cari barang masuk. Ini kita copy, letakkan di sini bagian bawahnya. Nah, kalau sudah di sini, kita akan coba cek, teman-teman, ya, kita coba jalankan. Oke, nah, tapi di sini kan, dia barang masuknya itu barang masuknya tanggalnya sama nih. Ya, oh enggak ya? Tanggalnya enggak sama, kita coba sekarang. Kita coba cek barang masuk, kita cari misalnya tanggal 16. Misalnya dari tanggal 15 sampai tanggal 18. Kita cari. Nah, ini udah dapat nih. Ada satu data gitu. Oke, berarti tombol cari udah selesai kita masuk sekarang bagian tombol reset di bagian barang masuk. Nah, kita copy ya di sini resetnya. Nah, ini. Ini kita copy. Terus kita paste di tombol resetnya. Kita paste di sini, ini kita hapus satu. Ini juga sama, kita hapus satu. Kita coba lagi barang masuk tanggal 15 sampai tanggal 18 cari oke okay, udah klik tombol reset nah dia kembali seperti semula oke okay. nah berikutnya kita simpan dulu di tombol cetak ya tombol cetak itu yang ini ya teman-teman ya ini kita copy nah cetak itu nanti kita pakai untuk mencetak yang tadi ini hasil cari barang masuk ini teman-teman nah ini sebelum kita cetak ini uh, kita setting dulu ya teman-teman ya ini kita blok kayak gini dari A sampai dengan H masuk ke page layout kita pilih di bagian print area pilih set print area nah supaya yang tercetak itu hanya di area ini doang gitu nah kalau sudah kalau sudah teman-teman berarti di sini kita tinggal memasukkan perintah untuk tombol cetaknya jadi kita klik dua kali tombol cetaknya sini terus kita paste nah ini kita hapus kita hapus, terus ini kita hapus juga nya Kita simpan. Nah ini kita coba untuk mencetak. Misalnya kita cetak di bagian tanggal pertama adalah tanggal 15, tanggal akhir ada tanggal 18. Kita klik tombol cari, udah dapet. Lalu kita tekan tombol cetak. Klik yes. Kita cetak pakai file PDF. Klik OK. Nah, dia akan tersimpan menjadi file PDF, teman-teman ya. Kita coba kita simpan dulu. Nah, di sini saya masukkan ke bagian part 3, kita coba cetak menjadi nama satu gitu. Saya simpan. Oke, okay. kita coba buka hasilnya. Ini dia. Nah, hasil seperti ini, teman-teman, ya. Ini adalah data yang tadi kita cetak gitu. Oke, okay berarti di bagian cetak sudah selesai kita simpan lagi nah terus sekarang eh, kita masuk ke bagian perintah page 5 atau page terakhir nah di bagian page 5 atau page terakhir di sini kita buka di sini ya nah ini ada pertama tombol new ini kita copy juga sama kayak kemarin ya Terus setelah kita copy tombol new-nya, kita masukkan di sini ya. Klik dua kali. Paste. Nah, ini kita hapus. Ini kita hapus juga. Oh, ini nih ya. CMD barang out. Kita coba cek bener nggak CMD barang out. Oh ya. Nah, ini perintahnya. Kita coba kita jalankan ya, klik tombol new. Nah, ini udah terisi. Awalnya k ya, teman-teman ya. Jadi, kalau keluar itu awalnya k. Kalau masuk, awalnya m gitu. Oke, terus tanggalnya sekarang. Tanggalnya kita coba klik di sini ya. Kita klik dua kali di sini, kita copy ini. Tanggal keluar, kita buka perintahnya di sini. Paste, nah ini kita hapus. Ini kita hapus juga, eh, yang kita hapus yang sini. Nah, setelah kita paste, ya, ini kita coba jalankan masuk ke barang luar. Klik tombol New lagi, lalu kita klik tombol tanggal, terus kita coba klik OK. Nah, udah masuk untuk di bagian tanggalnya. Nah, berikutnya di sini ada TXT barcode out ya. Ini kita copy perintahnya, yaitu yang ini. Ini kita copy sampai dengan end sub. Langkah selanjutnya di sini kita klik dua kali textbox barcode-nya kita paste. Nah, ini kita hapus. Guys, eh, kebanyakan kayak teman-teman ya. Kita copy-nya, nah ini dia. Ini dari sini kita copy. Oke. Okay. Terus di sini kita paste. Nah, ini kita hapus yang ini. Ya. Ini kita hapus yang atas karena kita pakai yang after update gitu. Terus ini juga kita hapus. Nah. Kita coba jalankan. Oke, nah di sini kita coba uh, klik tombol new, masukkan tanggal, terus barcode bisa saya ketik ya. Kita saya ketik yang ini nih. Atau yang ini ya. 10021 451 enter. Nah, dia minta di sini udah kalau cari gudang, teman-teman. Nah, kita copy dulu ya, cari gudangnya. Nah, itu yang ini nih. kita copy. Kita paste lagi di uh, bawahnya ya. Jadi bagian barcode ini kita buka. Nah, di sini kita paste. Kita coba jalankan lagi, kita klik new. Masukkan tanggal terus barcode kita isi 10021451 enter oke okay, nah di sini minta lagi ada call ambil gudang satu teman-teman jadi kita copy lagi ambil gudang satu teman-teman ya nah, kita cari dulu ya codingnya ya oke okay, untuk perintahnya ini di sini ya di bawahnya private sub cari gudang kita copy terus kita masukkan di bagian bawah sini Nah, kita coba lagi, kita simpan dulu. Pertama kita klik tombol new lalu kita masukkan data tanggal, terus kita ketik barcode-nya 10021451 enter. Nah, dia udah masuk gambarnya. Jadi tadi eh ambil gudang atau cari gudang itu supaya memunculkan di sini gudangnya ada gudang ke berapa gitu, teman-teman. Nah, di sini kan dia ada satu, ada dua nih isi, apa isinya itu. Nah, di sini kita coba cek teman-teman ya. Ini harusnya masuknya dia bukan e, berupa nama atau bukan berupa nomor 1 2 gitu ya. Tapi harusnya dia berupa gudang ya, gudang 1, gudang 2 gitu. Kita coba cek di bagian cari barang ya. Nah, ini Nah, ini teman-teman ya. Di sini di atas ini harusnya kita oh ya di bagian sheet barang masuk ya. Di bagian sheet barang masuk ini kita tambahkan ya ada nama barang nih. Nah, ini. Eh sorry, kode barang maksudnya. atau barcode terus kita coba cek lagi ya kita coba sekali lagi barang luar 1 2 1 4 5 1 enter Oke okay. Nah ini udah muncul teman-teman ya jadi dia isinya adalah di gudang 2 tapi sekali lagi ini harusnya munculnya adalah eh, nama gudangnya bukan angka 2 kita coba cek lagi di sini di bagian ambil gudang nah ini dia di kolom L Kolom L itu di bagian barang masuk. Barang masuk kolom L itu isinya ini ya. Nah, ini kita hapus dulu, teman-teman. Nah, ini harusnya dia R, teman-teman. Ya, gudang satu gitu maksudnya. Tadi kita akan ubah ya di sini menjadi uh, R ya. Ini R ini juga R, ini juga R, ini juga R, dan ini R. Nah, kita coba lagi. Kita masukkan gudangnya 1, eh sorry, barcode-nya 1.0.0.2.1.4.5.1, enter. Nah, seperti ini harusnya, gudang 1 dia. Kalau kita ganti misalnya 1, 00012414 enter. dia di gudang satu. Nah seperti ini teman-teman. Oke. Okay. Ini sudah. Berikutnya, e, berarti kita pilih ya. Berikutnya di sini kita akan kasih perintah di textbox keluar. Nah di textbox keluar ini kita copy perintahnya. Nah ini dia. Ini kita copy. Terus kita klik dua kali ini ya paste di sini. Oke, okay, ini kita hapus, kita simpan dulu, kita coba. Baru, terus tanggal kita masukkan, barcode kita ketik 1000124 enter, oke, okay. keluar misalnya 10, nah berarti sisanya 15 nanti itu, di kita ambil di gudang 1, oke. Okay. Nah, kalau sudah, berarti di bagian tombol tambah kita akan aktifkan. Tombol tambah berarti codingnya adalah eh, yang mana ya tombol tambah ini. Nah, ini dia teman-teman. Ini kita copy ya, sampai dengan end sub. Klik dua kali tombol tambahnya, paste, hapus end sub-nya yang di paling bawah, di bagian atas juga dihapus satu aja nah kalau sudah kita jalankan kita coba lagi barang keluar 1000 124 14 enter oke kita ambil dari gudang satu misalnya keluarnya 5 klik tombol tambah oke nah udah masuk di sini ya gudang 15. kita coba cek di bagian data produk nah di bagian data produk keranjang jadi misalnya 20 karena sudah keluar 5 di menu grid dia masih 25 bisa kita klik tombol bersihkan untuk mengupdate stoknya nah seperti itu kita simpan nah terus di sini kita masuk ke sekarang ke perintah listboxnya teman-teman jadi silahkan diklik dua kali atau kita buka dulu sini codingnya ya oh iya teman-teman ini ada yang lupa ya ada yang lupa pada bagian uh, coding textbox Nah, di bagian coding text box, cari barang out ya. Nah, ini kita akan masukkan dulu teman-teman ya. Oke, ini kita masukkan dulu ini. Kita copy coding text box, cari apa txt cari keluar itu yang di sini nih. Nah, ini dia. Di dua kali kita paste. Nah, ini kita hapus. Oke, ini kita hapus juga. Nah, kita simpan. Terus ada lagi di sini ya listbox ini itu juga ada perintahnya sama seperti yang di bagian barang masuk kita copy juga yaitu yang ini nih nah ini coding list box tabel out ini kita copy ini kita klik dua kali paste nah ini kita hapus ini kita hapus juga ini kita hapus juga kita coba ya oke klik new tanggal kita pilih Terus tadi kalau kita mau cari barang kan lewat barcode. Nah sekarang kita coba di sini kita klik, nah dia udah masuk gitu. Ini barang juga sudah ada, uh, gudang juga sudah ada pilihannya. Kalau misalnya dia nggak ada datanya, kita coba cari di sini teman-teman ya. Kita coba ketik B, enter. Nah dia muncul di sini udah. Oke, tinggal dihapus aja. Kita klik, nah kita klik lagi B, enter. Kita klik, nah, udah muncul gitu. Oke, okay, berarti udah beres di sini ya. Kita sekarang kembali ke list box ini. Ini namanya adalah tabel keluar, berarti kita cari codingnya untuk tabel keluar. Nah, ini dia, ini kita copy sampai dengan end sub. Copy, kita klik dua kali. Paste, oke, okay, yang di sini kita hapus. Yang di sini kita hapus juga. Oke, okay. kita simpan. Kita coba jalankan. Barang keluar. Kita klik dua kali. Nah di sini dia ada eh, permintaan ada CMD baru keluar ya. CMD baru keluar. Oh berarti yang ini ini. Nah ini teman-teman ya. Ini kita ganti menjadi CMD baru keluar. CMD eh tidak perlu ya nggak perlu diganti cukup yang di sini aja kita ganti ya CMD CMD baru out nah ini ini yang kita ganti kita coba kita klik dua kali oke nah udah masuk teman-teman ya nah kalau udah masuk kayak gini ya berarti tinggal kita lanjut ke tombol ubah, hapus dan bersihkan. Untuk tombol ubah di sini namanya adalah CMD ubah keluar. Kita cari perintahnya. Nah, ini dia ini kita copy. Kita klik dua kali di sini paste. Oke, terus ini kita hapus, kita coba ya klik dua kali misalnya keluarnya enggak 5 tapi 15 sisanya 10 kita klik tombol ubah nah ini ada cmd baru keluar ini kita ganti menjadi cmd baru out nah ini kita coba lagi nah ini udah ya bisa 15 sekarang stoknya menjadi 10 ya karena tadi keluarnya 15 saya eh, mana tadi nah ini Oke, okay, ubah sudah bisa, berikutnya hapus. Hapus itu yang ini tombolnya. Kita copy perintahnya. Oke, okay, terus di sini kita jalankan ya atau kita klik dua kali tombolnya, terus kita paste di sini. Nah, ini kita hapus satu. Ini juga kita hapus satu. Nah, yang ini jangan lupa ya. CMD baru keluar kita ganti menjadi CMD baru out. Kita simpan. Kita coba kita klik dua kali, kita hapus. Yes. Nah, kita coba cek stoknya sekarang sudah kembali 25 gitu. Oke, keluar sudah ya. Sekarang kita tambahkan lagi ya, misalnya ya. Kita masukkan dulu nih untuk yang barang masuk kita kasih stok dulu untuk yang belum ini. Kompor dan sepatu sekolah. Kita masukkan tanggal eh sorry kode terus tanggal. Lalu kita pilih yang sepatu kompor dulu. Kita masukkan di gudang 3. Masuknya misalnya 25. Terus tambah. Lalu new lagi tanggal dua uh, oh, sorry uh, 19 misalnya terus sepatu sekolah di gudang 4 kita masukkan lagi misalnya masuknya adalah 50 tambah oke okay. tambahkan lagi ya di bagian barangnya saya tambah produk kode barang saya ngawur Nama barang, misalnya speaker, Bluetooth gini, gak sih? Oke, okay. misalnya buah, jenis barang, misalnya elektronik, reorder stoknya, misalnya. 10, gambar kita cari kita klik tombol add oke okay, nah udah masuk teman-teman ya stoknya masih nol sekarang kita masukkan stoknya barang masuk berarti di sini ini tadi sudah ya sepatu sekolah ini sudah tadi oke okay. nah sekarang kita Uh, masukkan lagi yang baru, ya. Nah, oh ya, teman-teman, ini belum masuk, teman-teman. Ya, jadi harusnya ketika kita menambahkan barang baru, maka di apa namanya, di dalam barang masuk sini, dia, oh ya, udah ada nih, teman-teman. Ya, sudah masuk nih, berarti kita masukkan tanggal. Oke, okay, kita pilih, terus kita masukkan gudang 5, misalnya adanya 35, tambah, oke. Okay. Nah, udah masuk semua, ya. Berarti di sini kita coba barang luarnya, misalnya keranjang, stoknya 25, ya. Kita masukkan dulu kode input dan tanggal keluar, tanggal 15, gudang 1, keluar 5, tambah. Buat lagi. Tanggalnya tanggal eh, 16, buku misalnya, di gudang 1 juga keluar 4, tambah. Hmm. Oke, berikutnya, di tanggal 17 misalnya, kompor, ambil dari gudang 1. Oh sebentar, ini kok gudang 1 semua teman-teman ya. Nah, ini kita coba cek dulu di bagian barang keluar. Ini kita coba cari, ya. cari gudang dia harusnya gudangnya sesuai tadi itu berarti di sini di bagian seat 4 J5 J6 seat 4 tuh yang barang masuk kita coba cek kita pilih ini misalnya eh hey, sebentar barang keluar sorry nah. oke okay, nah ini dia masih gudang satu teman-teman ya hmm. harusnya dia berubah gudangnya kita cek dulu di sini Nah, ini ya, teman-teman ya. Di sini belum kita copy ya. Ini kita copy nih perintah yang ada di perintah yang ada di textbox barcode untuk text barang keluar. Nah, ini ada perintah seperti ini ya. sheet j 6 Sheet4 itu adalah e, barang masuk ya. J6 itu yang ini. Berarti di sini kita copy. Kita masukkan di ini. Nah, ini. Nah, ini kita taruh di bawahnya, eh, di bawah sini ya. Nah, ini kita paste. Ini kita isi dengan tabel barang out, ya. Nah, ini namanya adalah tabel barang out. Ini kita copy paste, kita coba dulu. Misalnya sepatu sepak eh, sekolah. Oh, belum ya. Apakah benar ini di gudang satu orang masuk sepatu sekolah di gudang 4 harusnya. Oke, okay, teman-teman ya, ini udah dapat nih ya. Jadi tadi e, di bagian apa barcode sini itu saya ganti ya barcodenya. Uh, karena hampir semuanya hampir mirip ya. Jadi saya ubah barcode-nya. Terus di barang masuk pun juga saya ubah sesuai dengan yang tadi saya ubah. Lalu di sini di bagian perintah ini sudah bisa di apa? Sudah bisa berjalan untuk pencarian gudang di mana barang itu berada. Contoh misalnya ya. Uh, ini kan sudah kita keluarkan uh, barang ini ya. Ini kita hapus dulu nih kita hapus dulu oke saya hapus bagian barang keluar kita coba lagi nah barcode saya pilih dari sini keranjang A gudang 1 keluar 5 tambah terus kita buat lagi yang kedua buku ya di nah ini dia udah berubah jadi gudang 2 keluar 15 lalu kita buat lagi barang ketiga gudang 3 keluar 5 terus barang berikutnya kita pilih sepatu gudang 4 misalnya keluar 15. Oke, okay, terus terakhir speaker Gudang 5 keluar 3. Oke, okay, nah ini udah masuk semua ya. Kalau kita coba cek stoknya, nah ini udah berubah sesuai dengan jumlah barang yang keluar. Di menu grid pun ini kalau kita bersihkan dia akan update untuk e, stoknya. Nah, berikutnya berarti e, di bagian tombol ubah ya. Ini belum kita coba tadi ya. Kita coba dulu. Kita coba lagi dua kali misalnya kita ganti yang keluar adalah 10. Klik update. Atau ubah. Nah, ini harusnya sudah berubah menjadi 10. Dan kompor pun dia berubah stoknya menjadi 15 gitu. Oke, nah berikutnya kita akan lanjut ke tombol hapus. Nah tombol hapus ini berarti eh, dia perintahnya ini ya. Ini kita copy, terus kita klik dua kali sini. Oh ya ini udah teman-teman ya. Kita coba dulu. Kita coba hapus di bagian Uh, data oke, okay, kita buat dulu deh untuk kita hapus ya, ini jangan dihapus dulu nanti kita buat praktek pencarian kita tambahkan lagi barang keluar kita keluarkan sepatu lagi misalnya sepatunya keluar lagi 5 tambah, hmm. jadi stoknya 30 jadi sepatu sekolah itu sudah keluar dua kali yaitu totalnya ada 20 maka di sini stoknya sepatu sekolah adalah 30 karena awalnya 50. Nah kalau sudah kita coba hapus ya sepatu ini kita klik dua kali, klik hapus, yes, oke. Okay. Nah ini udah clear ya, terus di sini kita coba cek. Nah dia harusnya sepatu sekolah ini 35 ya karena kita hapus tadi adalah 5 gitu. Nah, ini ya oke, okay, berarti hapus sudah berikutnya sekarang bersihkan nah untuk bersihkan itu perintahnya ini nah ini oke, okay, nah ini kita copy masukkan ke sini kita paste kita hapus satu ini juga sama kita hapus kita simpan kita coba ya barang keluar klik dua kali bersihkan. Nah, di sini kita ganti menjadi tadi CMD baru out. Kita simpan. Kita jalankan. Nah, ini udah bersih. Oke, sudah. Sekarang di bagian tanggalnya. Nah, ini ya. Ini kita copy. Terus kita paste di sini di tombol tanggal pertama kita paste. Terus kita tes barang keluar klik. Oke, okay. nah udah masuk ya. Terus yang kedua, tanggal akhir. Nah, ini ini kita copy juga. Kita paste di sini. Oke. Okay kita hapus. Oke. Okay. Kita coba jalankan lagi. Tanggal awal tanggal 14, tanggal akhir tanggal 18. Oke, okay, udah masuk. Nah, sekarang tombol carinya. Nah, untuk tombol carinya di sini kita copy dari private sub sini ya sampai dengan end uh, sub ini. Oke, terus kita paste di tombol cari ini. Paste, terus ini kita buang kayak biasa. Ini juga sama kita hapus. Kita simpan dulu. Dan di sini juga sama ya teman-teman ya, seperti di bagian apa? Has, eh, cari masuk. Nah, ini di bagian cari keluar pun juga sama, kita copy langsung dari sini. Kita copy dan kita paste juga di sini, ya, di baris ketiga yang sama juga. Nah, ini tinggal kita ganti menjadi laporan barang keluar. Oke, nah, ini kita panjangkan, oke, seperti ini dan ini di bagian uh, ini juga kita copy, ya. Ini kita copy, kita paste juga di kolom J sini, nah cuman di sini kita ubah ini tanggal keluar ini juga sama kita copy ke sini. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah berikutnya di tombol cari ini ya, kita akan coba jalankan. Ini ada ada call hasil cari barang keluar ya. Ini kita copy dulu. Nah, ini Kita taruh di bagian bawahnya sini, terus kita coba jalankan. Kita misalnya cari dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 16. Klik tombol cari, nah ini udah ada hasilnya 14, 15, 16. Oke, kita simpan dulu. Lalu sekarang di bagian tombol reset. Nah reset itu berarti yang ini. Oke, okay, terus di sini kita klik dua kali, kita paste. Oke, okay, ini kita hapus, ini juga kita hapus. Oke, okay, kita coba. Kita cari tanggal lagi dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 15. Cari, nah ini hasilnya. Klik tombol reset, dia kembali. Untuk tombol cetak pun dia juga sudah ada di sini. Nah ini, ini kita tinggal kita copy ya kita copy, kita paste di sini. Ya, nah ini tinggal kita hapus. Ini juga kita hapus. Kita simpan dulu. Nah, kita coba sekarang. Kita akan cetak data dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 17. Cari dulu, baru kita cetak. Yes, kita cetak jadi PDF. Klik OK. Nah, saya kasih namanya dua save oke okay. nah di sini kita coba buka ini ya nah ini yang saya teman-teman ya laporan barang keluar cuman dia kepotong ya jadi ini tadi belum kita atur kita atur dulu untuk layoutnya cari keluar ini berarti di sini pertama kita pilih orientasinya landscape kertasnya A 4 Oke, okay, nah di sini nama barang kita panjangin supaya dia tanda garis putus-putus ini tepat di pinggir. Tanggal keluar kita panjangin. ID input juga sama kita panjangin. Nah, ini udah pas. Baru kita blok kayak tadi begini ya. Terus masuk ke page layout, pilih print area, pilih set print area. Nah, dengan seperti ini kalau kita print lagi nanti, nah dia harusnya kayak gini sudah gitu. Jadi dia nggak kepotong. Kita gedein lagi, oke. Okay, kita coba cek lagi, oke. Okay, udah ya, kita simpan dulu. Nah, berikutnya, sekarang artinya ini sudah selesai di bagian barang luar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dashboard ya. Oh ya, ini kita ubah dulu di bagian room satu ini ya, di bagian formnya. Ini di bagian caption, kita kosongin aja, atau boleh Anda ketik di sini aplikasi aplikasi persediaan barang gudang. Oke, seperti itu. Nah, ini harusnya ketika dijalankan nah ini eh, apa? dia muncul datanya gitu. Cuman kan di sini belum ada isinya ya, teman-teman ya. Kita punya sheet namanya rekap Nah, ini dia. Ini masih kosong nah kita akan buat rumus di sini teman-teman ya pertama kita akan hitung di bagian eh, gudang satu untuk total barangnya kita cek di rumusnya apakah ada untuk gudang satu oke nah di sini rumus gudang nah ini teman-teman ada ya rumus rekap ini kita tinggal kita copy kita copy terus kita paste di sini oke enter nah ini udah ada udang 1, 25, Kita copy ke bawah. Oke, okay, sudah muncul semua. Terus ini kita cukup uh, apa? Jumlahkan aja, teman-teman ya, teman -teman, ya. pakai rumus sum boleh. Nah, seperti ini hasilnya. Kita simpan, kita coba cek dulu apakah hasilnya ada. Nah, sudah muncul di sini, teman-teman ya. 25, 80, 25, 50, 35 dan total stok 215 sudah terisi gitu. Terus di bagian sini ya, total masuk dan total keluar. Nah, di sini eh, kita akan buat ya total masuknya di sini berarti kita ketik sum buka kurung total masuk itu kita ambil dari sheet barang masuk sini kita klik kita blok ini. Nah, ini klik di kolom hanya. Kunci F4 tutup kurung enter. Nah, ini total masuk total keluar sama ya sama dengan sum buka kurung kita masuk ke bagian barang keluar blok yang kolom H juga F4 jadi kunci maksudnya tutup kurung enter nah ini total barang keluar nah kita coba cek lagi sekarang oke udah masuk teman-teman ya ini ya nah berikutnya sekarang kita isi di bagian sini teman-teman ya jadi kalau kita menjalankan di bagian dashboard kalau kita klik ini misalnya tanggalnya adalah eh tanggal 14 sampai dengan tanggal 18 nah dia akan dia nanti akan memasukkan grafik di sini teman-teman nah kalau kita klik cari nah ini akan masuk nih nah ini ini muncul muncul di sini dia tanggal 14 sampai dengan tanggal 18. Nah, di sini kita akan bikin rumus dulu ya. Rumusnya di sini sudah ada. Nah, ini rumus tanggal di sel eh, apa namanya di kolom tanggal ya. Ini kita copy. Nah, ini ini ya. Kita klik dua kali, paste. Oke, ini hasilnya. Lalu kita copy juga di bagian bawahnya. Kita paste di sini. Oke. Nah, ini hasilnya. Kita ubah menjadi data tanggal. Oke, nah ini hasilnya teman-teman ya. Tinggal kita tarik ke bawah sampai dengan 31. Nah, ini memang kosong teman-teman ya karena memang dia rentang tanggalnya cuma sampai tanggal 18 gitu. Nah, untuk masuk ya sekarang kita copy rumus yang ini. Oke. Kita paste di sini. Nah, di sini hasilnya memang NA untuk masuk ya. Kita coba cek nih barang masuk tanggal 14. Enggak ada teman-teman ya. Kalau kita ganti misalnya tanggal 14 di sini ya. 14 ini misalnya lagi eh 15 terus ini saya ganti jadi 16. Ini 17. 18. Kita coba cek di sheet recap. Nah, ini udah ada. Tinggal kita copy ke bawah. Oke, nah ini hasilnya NA ya. Memang dia harus NA supaya nanti grafiknya dia sesuai. Ini juga sama, kita copy. Nah, paste di sini nah keluar 5 ya itu ya kita copy lagi ke bawah oke nah ini sudah nah kalau sudah berarti tinggal kita buatkan grafik nah untuk membuat grafiknya ini kita format dulu teman-teman tanggalnya supaya tampilannya dia nggak panjang nanti untuk grafiknya dia supaya lebih ringkas ini kita format ya pilih pilih more number format di sini untuk tanggal kita pilih yang custom nah kita pilih yang D dan mm aja oke. Okay. Nah, kayak gini. Jadi, nanti e, di grafiknya dia nggak terlalu panjang. Nah, ini kita apa blok ya, teman-teman? Ya, ini langsung jadi blok kayak gini. Terus pilih insert, pilih grafiknya ini. Nah, ini adalah grafik yang nanti akan masuk ke dalam dashboardnya, teman-teman. Oke. Okay. Ini kita akan kasih nama grafik barang masuk dan keluar. Nah, ini hasilnya sudah ya teman-teman ya. Terus kalau sudah nanti tinggal kita masukkan grafik ini ke dalam uh, image ini teman-teman ya nah ini kita akan coba cek di dalam perintahnya, pilih kita cari yang namanya e, buka grafik kalau nggak salah ya, kita coba cari ctrl F di sini grafik, nah ini dia CMD grafik, nah ya ini ada ya, ada buka grafik ini, kita coba cari ini, oke ini kita hidupkan ya, kalau buka grafik kita hidupkan Nah, ini dia. Nama grafiknya adalah grafik 1 Berarti, di sini kita akan ganti nama grafiknya menjadi grafik satu. Nah, kalau sudah, kita coba jalankan sekarang. Oke, nah, seperti ini, teman-teman. Ya, langsung dia masuk ke sini. Ya, grafiknya itu untuk eh, menyempurnakan. Di sini, kita buang bordernya. Ya, ini ya kita buang bordernya, pilih yang no outline. Kalau untuk desainnya, teman-teman bisa pilih ya di sini ya. Misal yang slipstream. Terus untuk warnanya, misal saya pilih atau saya cari warna yang lain misalnya ya. Nah, kayak gini misalnya. Lalu kita coba jalankan Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman ya. Oke. Terus kita coba cari, teman-teman ya. Misalnya tanggal kita ubah menjadi dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 19. Oke, kita klik cari. Nah, dia langsung menyesuaikan seperti ini. tanggal tanggal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi biru masuk, hijau keluar. Kalau misalnya teman-teman pengen mengubah warna ya mudah aja, tinggal diklik ini ya. Misalnya kalau in itu kita kasih warna hijau, kalau out kita kasih warna merah. Nah, jadi kalau dijalankan ya dia akan menyesuaikan. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, nah jika sudah seperti ini artinya di klik refresh dia uh, bisa sudah ya. Terus kita akan coba teman-teman ya. Misalnya kita tambahkan barang keluar tanggal 20 misalnya. Kita ambil yang sepatu sekolah. gudang 4 keluar 5. Tambah. Oke, kita cek di bagian dashboard. Tanggal berapa tadi? 20. Nah, ini kita klik refresh. Oke, tanggal 19 nggak ada ya. Berarti kita masukkan lagi di sini tanggalnya tanggal 13 sampai tanggal 20. Kita cari. Nah, ada ini 20 gitu. Oke, teman-teman kita cek di bagian tombol refresh. Oh ya, ini udah ada ya. Berarti memang tadi sudah bisa gitu. Nah, kalau sudah berarti di bagian menu atas ini kita buang ya kita buang dengan cara uh, oh ya sebelum kita buang teman-teman ya ini pastikan bahwa ini teman-teman setting harus di false ya jadi di bagian enable ini harus false gitu semuanya harus false kecuali ini ini juga sama di klik tekan kontrol tahan di klik di klik ini pilih yang tadinya true menjadi false ini juga sama tujuannya apa? tujuannya supaya tidak bisa diubah datanya yang di bagian menu grid sini jadi ketika dijalankan hasilnya kayak gini teman-teman nah ini dia nggak bisa dijalan di, di klik gitu oke semuanya harus kayak gitu teman-teman ya setting seperti itu ini juga sama ya ini jadikan false terus oh, ini juga sama ini jadikan false juga ini juga sama, jadikan false dan yang di sini ya. Ini kita setting ya, ini di klik dua-duanya ya. Tekan Ctrl, klik dua-duanya, cari properties di bagian bawah. Itu ada namanya visible, ini ubah menjadi false juga, supaya ketika dijalankan dia nggak kelihatan. Ini juga sama, ini ini visible-nya jadikan false, yang ini enable-nya jadikan. False, nah itu kita coba jalankan, nah ini udah kosong ya, nggak ada, ini juga sama kosong, ya kita klik ini juga kosong, apa mati gitu maksudnya? Oke, okay. nah terakhir berarti di sini kita akan atur supaya dia tidak muncul, tinggal kita klik page nya, kita pilih di sini yang multi -page, terus di bagian apa namanya? Stylenya pilih menjadi non. Oke, okay. terus kita simpan dan terakhir uh, berikutnya ya kita klik dua kali formnya muncul form inisialis, ini kita ganti menjadi query close. Nah ini kita ketik perintah if close mode sama dengan 0 then cancel then enter ya cancel sama dengan true and if ini adalah perintah untuk melarang menutup aplikasi ini lewat tombol X harus lewat tombol exit atau keluar gitu oke okay. nah seperti ini lalu eh, apa lagi ya nah di sini ya di bagian this workbook ini kita buat perintah ya klik dua kali this workbook di sini pilih workbook terus kita ketik di sini apply application dot visible sama dengan false terus form utama dot show lalu di sini ya kita tambahkan tombol lewat apa di sheet gudang ya buka developernya masukkan tombol lewat form controls ini kita masukkan tombol oke okay. Kita klik tombol new. Ini kita kasih nama dulu. Buka aplikasi, klik tombol new. Terus kita ketik perintah yang kita copy dari sini aja nih. Nah, ini. Kita copy, ini kita buka modul 2. Nah, kita paste di sini. Oke. Okay. Terus ini kita ganti nama menjadi start up. Jadi kalau kita klik ini, nah dia muncul kayak gini. Ini tinggal kita tutup nih. Oke, nah udah jadi ya. Nah, cuman ini dia kok ke atas teman-teman ya ini ya. Jadi kita tutup dulu, kita turunkan. Oke, masuk ke VBA-nya lagi. Klik dua kali formnya ini diklik ya. Nah, ini nah di sini diganti menjadi pack 1. Nah, ini kita turunkan karena dia tadi nah ini kurang naik, kurang turun ya nah kayak gini juga sama nih kita turunkan ya nah kita coba lagi kita simpan kita tutup klik tombol start up nah udah pas oke teman-teman ya oh ya satu lagi nih lupa lagi nih ya di sini teman-teman ya di bagian form utama nah ini ini juga dimatikan teman-teman ya Propertisnya ini enable-nya jadikan false dan ini kita buat dia backstyle-nya transparan, nah seperti ini. Oke kita coba cek lagi. Ya oke, oke dan jangan lupa ya ini harus dibuat uh, false enable-nya itu. Ini oke okay juga, ini sudah ya, ini juga sudah. Ini form folder oke, okay. open sheet oke. Okay. Oke okay, ya teman-teman ya. Demikian ya part terakhir dari aplikasi persediaan barang gudang versi 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di pembuatan aplikasi-aplikasi terbaru berikutnya. Sampai jumpa di tutorial video selanjutnya. What yeah. the